nyangka kok cantik-cantik pembunuh. Udah berapa tempat aku datengin, tapi semua menolak karena aku mantan narapidana. Aku harus kerja apa ya? Makasih ya mas, kamu udah selamatin aku. Sekarang maksudnya apa kamu jalan tengah jalan? Mau bunuh diri? Mau bikin masalah baru? Bukan gitu mas. Mas. Boleh kita ngomong sebentar? Maaf, Din. Aku sudah beristri. Aku gak mungkin berdua dengan perempuan lain. Yang ada akan menimbulkan persepsi buat istri aku sendiri. Gak kayak kamu, Din. Mau berdua dengan laki-laki lain, padahal kamu tahu kamu masih bersuami. Bagaimana caranya aku jelasin ke kamu ya, Mas? Kalau aku nih gak salah. Aduh, capek banget ya Allah. Udah cari kerja dimanapun, belum dapat. Din? Kamu kok belum siap-siap? Kita kan mau ke acara launchingnya Elsa. Iya mah, aku baru sampai rumah. Ini juga capek banget, tapi cari kerjaan kan tadi. Oh, terus gimana? Dapat? Belum. Ya emang susah sih. Namanya mantan napi, cari kerjaan tuh gak gampang. Yaudah deh, kamu cepetan deh siap-siap. Jangan sampai Elsa kecewa. Eh, dandan yang cantik, oke? Jangan sampai bikin malu. Pak, selanjutnya kita ke acara launching skincare Maharatu, Pak. Oke. Soal perempuan yang tadi udah kamu cerita belum? Sudah, Pak. Dari keterangan resepsionis, dia datang ke sini untuk melamar kerja. Tadi dia menitipkan CV-nya. Saya ada tugas buat kamu. Selamat malam. Kebetulan pada malam hari ini owner dari perusahaan kita yaitu Bapak Aldebaran Alfari agak sedikit terlambat. Dan beliau sebentar lagi akan segera tiba. Dan sekarang langsung saja kita panggilkan brand ambassador kita pada malam hari ini yaitu Elsa Anindita Prasetya. Sekarang bukan aku lagi yang pakai nama Prasetya. Sekarang Elsa yang pakai. Semua usaha dan keberhasilan saya
tidak terlepas dari dukungan orang nomor satu dalam hidup saya. Yaitu suami saya, El Nino Prasetya. Dia adalah suami saya. Dia yang selalu mendukung saya dalam karir saya, dan dia juga orang yang sangat saya cintai setelah mama dan papa saya. Terima kasih. Sorry. Dia lagi. Eh, kamu. Tapi Pak. Baik Pak. Sekarang. Kak, kok cantik-cantik pembunuh? Aku udah dihukum sama Allah, Pak, atas perbuatan yang gak pernah aku lakuin. Dan setelah aku udah keluar, aku masih dihukum sama Allah, Pak. Semua orang takut sama Andin. Semua orang benci sama Andin, Pak. Salahnya Andin tuh apa? Andin gak salah.
Papa di sini. Papa nggak mungkin benci sama Andi. Sampai kapanpun dan apapun yang kamu lakukan, nggak mungkin Papa benci sama kamu. Anak ya? Papa bangga sama kamu. Papa minta maaf. 3 tahun kemarin Papa gagal ngejagain kamu. Tapi Papa janji, mulai sekarang Papa akan berusaha sekuat tenaga Papa untuk selalu ada untuk kamu dan menjaga kamu ya nak. Papa di sini udah. Gak usah nangis lagi ya. Gak usah nangis lagi. Seharusnya kamu gak usah ngelakuin itu. Hah? Ngelakuin apa sayang? Pemberitaan soal Andin yang ada di proyektor slide. Yang bukan aku yang ngelakuin. Aku gak tahu itulah siapa. Bukan kamu. Iyalah, aku bisa malu sayang. Terus siapa? Gimana aku tahu? Tapi di ruangan itu gak ada satu orang pun yang tahu kalau Andin pernah ditahan. Udahlah terserah kamu kalau gak percaya. Padahal ada gue di sampingnya. Tapi kenapa sih? Nino masih aja peduli sama Mbak Andin.